Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar maqra' kanak-kanak ataupun maqra' khusus untuk qari pemula pada surah Al-Baqarah ayat 72. Ya sahabat Al-Quran semuanya, insyaallah pada channel kita ini kita akan pelajari maqra' kanak-kanak dan surah-surah pilihan, yaitu surah yang memiliki keutamaan. Di sini kita juga akan praktekkan. Ya, baiklah sahabat Al-Quran, kita mulai surah Al-Baqarah ayat 72. Ya, pastikan tangga nada ataupun tone yang sesuai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadhara'tum fi. Kita akan menjelaskan tajwid di sini ada tasydid berjumpa dengan fa, ini merupakan ikhfa. Ya, kemudian sahabat tilawah yang dirahmati Allah, di sini kita waqaf pada waqaf qala. Ya, ini akan selalu kita ulang bahwasanya waqaf qala adalah lebih baik kita berhenti. Ya, lebih baik kita waqaf pada waqaf qala. Ya, sahabat Al-Quran kita lanjutkan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, di sini juga ada tasydid berjumpa dengan mim. Ini adalah idgham bi gunnah. Kemudian nun sukun berjumpa dengan ta, ini merupakan ikhfa. Kita lanjutkan. Faqulna ribuhu bi ba'dhiha. Nah, di sini kita menjumpai ayat pendek dengan waqaf qala. Jadi harus kita padatkan karena ayatnya singkat. Kita lanjutkan. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lanjutkan. Di sini ada idhar syafawi, mim sukun berjumpa dengan alif, mim sukun berjumpa dengan ta. Ini merupakan idhar syafawi. Ya, adapun di sini kita memakai mad arid li sukun pada ujung ayat. Kita lanjutkan sahabat Al-Quran. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarah. Kita wakaf pada tempat ini.
untuk qari pemula biasanya kita memilih ayat-ayat yang pendek agar lebih mudah untuk diikuti. Ya, kita lanjutkan sahabat Al-Quran. Sebelumnya kita ulang sedikit tajwidnya adalah thumma, ini gunnah. Setiap ada gunnah tasdid daripada mim dan nun itu sama hukum bacaannya, harus kita dengungkan ataupun harus kita gunnahkan kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa tajwid ini adalah gunnah, ya harus kita dengungkan. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan mim, kemudian nun sukun berjumpa dengan ba, juga harus kita dengungkan. Ya, kita lanjutkan maqam Hijaz. Fahiyya kal hijarati au ashaddu qaswah. Ya, ayat pendek harus kita maksimalkan, harus kita singkatkan maqam Hijaz asli ini. Ya, jadi di sini kita menyumpai waqaf qala. Waqaf yang harus berhenti. Kita lanjutkan. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru min sahabat Al-Quran, di sini ada tasydid daripada nun. Ya, makna tasydid nun harus kita gunnahkan, sama juga dengan tasydid mim. Kita lanjutkan. Ya, di sini juga ada waqaf qala, waqaf yang harus berhenti. Ya, pada ayat ini kita banyak menjumpai waqaf qala. Kita lanjutkan. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma. Ya, di sini kita menjumpai waqaf qala. Harus kita berhenti. Ya, di sini juga ada tasydid nun, kemudian nun sukun berjumpa dengan ha, izhar. Sini juga sama, izhar. Jadi tidak boleh kita dengungkan. Ya, kita lanjutkan. Maqam Nahawan. Wa inna minha lama ya bintu min khasyyatillah. Ya, di sini juga ada tasydid nun, kemudian nun sukun berjumpa dengan ha dan nun sukun berjumpa dengan kha. Ya, izhar, tidak boleh kita dengungkan. Ya, kita lanjutkan. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ya, kita lanjutkan. Di sini juga ada tasydid mim. Jangan lupa sahabat Al-Quran, tasydid mim dan tasydid nun harus kita dengungkan. Amma inna. Ya, lanjut. Afatatma'una ayyu minu lakum wa qad kana fariqum
sini kita jumpai nun sukun berjumpa dengan ya, dorom bi gunnah. Kemudian nun mim sukun berjumpa dengan waw, dhar syafawi, tidak boleh kita dengungkan. Kemudian tanwin berjumpa dengan mim, idgham bi gunnah, dan nun sukun berjumpa dengan ha, idhar, tidak boleh kita dengungkan. Jadi kita waqaf pada waqad kana fariqum minhum, ya. Kita ibtidak di belakangnya waqad kana, waqad kana. Kita pindah ke maqam ras. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ. Ya, di sini ada tasydid nun, tasydid mim. Ya, tasydid mim kita gunnahkan ataupun kita dengungkan. Ya, kita lanjutkan. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqalu. Sahabat Al-Quran, di sini kita jumpai nun sukun berjumpa dengan ba, iqlab, ya, nun sukun berjumpa dengan ba. Kemudian ada wahum ya'lamun, nun mim sukun berjumpa dengan ya, izhar syafawi. Kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina kita jumpai mad jaiz dan tasydid daripada nun, dan kita jumpai di sini ada waqaf jim. Waqaf jim adalah waqaf boleh kita berhenti, boleh kita lewati, ya. Untuk lebih aman kita berhenti saja pada waqaf jim. Kita lanjutkan dengan maqam jiharkah. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu antuhadithu. Ya, kita waqaf di tuhadditsunahum. Di sini ada beberapa hukum. Ada tanwin berjumpa qaf. Kemudian ada mad jaiz. Ini merupakan ikhfa. Kemudian ada izhar syafawi. Ya, perhatikan panah. Ya, kita lanjutkan. Kita ibtidak pada qalu. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. Ya, kita tidak sampai ke Rabbikum. Kita singkatkan lagi, kita waqaf di bih. Ya, nanti kita ibtidak pada liuhaju. Ya, sahabat Al-Quran, di sini ada beberapa hukum juga. Ada mad jaiz, kemudian ada mim sukun berjumpa dengan ba, kemudian ada mad
nih ada, kemudian mim sukun berjumpa ba. Kita waqaf, kita ibtidak pada liyuhaju. Bayati penutup. Liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ya, di sini kita jumpai waqaf qala, dikarenakan ayat di depannya itu sangat pendek, jadi kita langsung ke ayat. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, kita sudah belajar sedikit demi sedikit makra' kanak-kanak ataupun makra' qari pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.